Yo, what's up guys? Jadi kali ini saya bersama dengan kedua spiny tail iguana, tapi ini berbeda spiny tail iguana ya guys. Yang ini namanya apa nih om? Yang ini? Black spiny tail. Ini black spiny tail. Oke. Okay. Oh ini black, ini barengan. Jadi kalau ini apa spiny apa black spiny black tail iguana, iguana atau Tenosaura similis? Iya betul. Dan sedangkan ini adalah banana spiny tail iguana atau Tenosaura pectinata. Jadi kedua ini berbeda spesies, walau sama-sama spiny tail iguana ya. Iya betul. Tapi ini makannya juga sama kan, sama-sama makan serangga sama tumbuh-tumbuhan kan ya? Omnivora. Wih. Oh ya, ada fakta unik. Spiny tail iguana yang similis ini merupakan iguana yang bisa larinya cepat banget ya guys. Iya. Bisa nyapa 30 km per jam kali ya? Mungkin ya. Usain Bolt dunia reptil ini guys. Wih, mantap guys. Oke guys, sekian dulu dari pembahasan spiny tail iguana dari Reptilika. Oke, makasih.